Sebagai seorang suami, sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, saya menginginkan untuk mengangkat Eli Kasim ini ke dalam suatu pagelaran yang bertaraf internasional, kolosal internasional yang bersifat apresiatif. Oleh karena menurut saya, Eli Kasim bukan hanya sebagai seorang penyanyi Minang, tapi ia sudah menjadi milik nasional. Kita semua mengetahui bahwa lagu-lagu daerah lain itu berawal dari lahirnya lagu-lagu Minang ini. Dan wujud ini memang sangat lama untuk bisa tercapai, hanyalah ketika saudara Andi Gaul 3 tahun yang lalu datang kepada saya, mendorong lahirnya, lebih kuatnya lahir mimpi ini untuk mengadakan suatu pagelaran yang bisa menghargai karir dan prestasi yang dicapai oleh istri saya ini, sebagaimana juga daerah-daerah lain sangat menghargai dan mengadakan apresiasi terhadap tokoh-tokoh seniman-seniwatinya yang berprestasi walaupun sudah berusia tua. Terus buat generasi muda, apa pesan? Di samping itu, saya juga, artinya pagelaran apresiatif ini, saya mengharapkan nanti juga dapat mendorong kepada generasi muda, terutama generasi muda Minang, untuk juga fokus di dalam mengangkat dan menunjang karirnya di bidang seni yang dihayatinya. Artinya secara sungguh-sungguh, inilah antara lain motivasi yang saya inginkan, selain daripada semacam penghargaan yang bisa diberikan kepada Eli Kasim sebagai seorang seniwati, juga dapat mendorong tenaga-tenaga seniman-seniwati muda lainnya dari daerah Minang untuk maju mencapai apa yang pernah dirintis oleh Eli Kasim. Terima kasih. Sungainya lo urang mamuke kanai maco jauh ambu-ambu nak basuwa yo indak kadame kandua bawa lalu di mimpiku lai batamu. Kok dadanga ombak muaro tando tua takkan aju jika turun rinai malam hari saya cando nanti ratok denai dalam hati. Thank you.
si barak jago taga hujan di tangan bukan salahnya bundo manganduan saya jak samulo lah suratan badan diri kok tak dengar ombak muaro tanda tua takkan naju jika turun rinai malam hari saya candu nanti ratok denai dalam hati malam hari saya candu nanti ratok denai dalam hati.